Saudara sekalian, singkat saja. Saya merasa terharu malam ini kita berkumpul, terutama soal lihat gambar ini, Pak, antara Mas Ganjar dan saya. Ini adalah gambar mimpi, gambar kenangan. Sebagian orang mengatakan ini mimpi buruk, tapi bagi saya ini mimpi indah karena menimbulkan banyak kenangan. Di jalan-jalan sekarang ini masih banyak gambar Ganjar Mahfud, banyak yang belum dicopot. Di TikTok itu sebenarnya masih banyak. Itu satu kenangan, bukan satu mimpi buruk. Karena apa? Bagi saya ini pengalaman luar biasa. Melihat gambar ini, saya kalau teringat cucu saya sampai sekarang itu masih umur 2,5 tahun. Kalau saya ketemu cucu, kok dah sama Pak Ganjar? Sampai sekarang ini. Kamu pacarnya Pak Ganjar kan? Saya karena bagi dia anak kecil itu orang pacaran itu kalau sering bersama. Sampai bagi dia tertanam di pikiran cucu saya itu. 6 bulan itu hampir tidak pernah istirahat. Berangkat lagi ya bersama tim ini, bersama Pak Usul dari satu hari Kalimantan ke Surabaya terus ke Batam. Pak siang malam kalau saya telepon, berangkat nih kontak Pak Deno, Pak Usul, dan selalu tanya apa kesulitannya, uangnya cukup enggak? Ini dengan Pak Usul. Bu Mega, Pak Hasto, itu hampir setiap saat membriefing. Kita harus menang, kita harus yakin menang karena kita sedang menanggungkan kebenaran. Mbak Yeni, gedor pesantren-pesantren yang kami agak sulit masuk, beliau datang ketat. Kemudian ada Mbak Dani, Bu Mas Ruha di sana. Itu bagian inklusi sampai ke sudut-sudut Aceh, ke kampung-kampung di Lampung, kemana-mana, ke Jawa Timur dan seterusnya. Civil society, itu tadi ada Mas Khairul Anam. Civil society, menurut saya ya, gerakan masyarakat sipil itu hampir semuanya bersama kami dalam pertemuan, meskipun tidak resmi menjadi tim kampanye, tetapi dalam diskusi-diskusi mereka selalu memberi support kepada Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud Maskara nih, yang bikin tadi itu, bikin acara Tabrak Prof, itu Maskara ini idenya spontan. Idenya spontan, saya ada di Surabaya, beliau sama Mas Rizal rembu-rembu apa gitu, bikin sekarang ke sebuah warung kopi Tabrak Prof, lalu meledak, lalu dipindah acara itu kemana-mana. Nah, bagi saya itu adalah kenangan yang indah. Maaf karena saya nostalgia agak sedikit panjang ya. Yang lain 5 menit, saya 10 menit lagi. Nah gini, saudara, tetapi dari itu semua kita ternyata kalah. Kalah di pengadilan. Oleh sebab itu, kemudian banyak yang bertanya, mau apa nih kita? Banyak juga yang tanya ke saya, Pak Mahfud, udah menyerah? Terus sekalian, kita tidak menyerah. Perjuangan masih panjang. Banyak yang harus kita lakukan negeri ini. Bahwa kita harus menerima kenyataan kalah di Mahkamah Konstitusi, itu adalah fakta. Apapun, apakah hakimnya salah, apakah ada kolusi untuk membenarkan kecurangan, itu di dalam hukum pengadilan tidak berpengaruh. Setiap putusan hakim itu mengikat. Mau dilawan juga aparat negara yang menegakkan. Sehingga kalau putusan hakim itu sudah putus, lalu ada kesalahan, hakimnya yang ditindak. Putusannya tetap mengikat, kecuali ada proses hukum lain. Itulah sebabnya saya katakan, mau tidak mau, pengadilan sudah memutus, itu sudah selesai untuk urusan MK.
urusan kita ini kan bukan hanya MK, berjuang itu kan bukan hanya di MK, banyak tempat yang masih harus kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Masih terus bisa melakukan gerakan-gerakan politik yang besar, yang bisa mempengaruhi perubahan untuk mengarahkan negara ini membangun sebagai sebuah negara. Saya, Mbak Yeni, ini datang dari Nahdlatul Ulama. Di Nahdlatul Ulama itu ada dalil yang dipakai. Aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalilnya gini. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau hakim sudah memutus, kamu jangan bertengkar lagi. Kalau hakimnya salah, nanti itu urusan hukum tersendiri, bukan pada putusannya. Nah, kemarin memberi contoh, Umar bin Khattab itu, khalifah presiden Umar bin Khattab ini, dituduh mencuri baju perang orang Yahudi. Padahal ini bajunya Ali bin Abi Thalib sendiri. Orang Yahudi menuduh, Ali kamu mencuri baju saya, ini baju perang saya. Ya Ali, saya ini sejak kecil ini punya saya, warisan dari saya, semua tetangga saya tahu. Tapi orang Yahudi itu, enggak, ini punya saya, tetangga saya juga tahu bahwa ini punya saya. Akhirnya apa yang dilakukan? Umar bin Khattab menunjuk hakim, seorang hakim. Menunjuk hakim, tolong diadili kami. Apa betul saya mencuri punya orang Yahudi ini? Umar menjelaskan, ini punya saya. Tetangga-tetangganya yang ditanya, iya saya ingat-ingat lupa, tapi dulu Umar sering pakai itu. Orang Yahudi ini memberi saksi meyakinkan, betul saya tahu dia dapat dari mana, kapan, pernah dipakai di mana, saya tahu. Betul dia punya orang Yahudi. Akhirnya hakim memutuskan, ya hakim. Hakimnya memutuskan, baju perang ini milik orang Yahudi. Ingat, Umar bin Khattab waktu itu presiden. Tapi begitu hakim mengatakan begitu, Umar bin Khattab lalu mengatakan, karena ini putusan hakim, ini kamu ambil baju perang ini. Saya tahu hakim salah, kata Umar bin Khattab. Tapi karena kamu bisa mengajukan saksi-saksi yang mungkin kamu bayar, mungkin kamu teror, hakim sudah mengatakan gitu, saya kasih ini baju perang. Nah, itu apa saudara? Kalau di kalangan NU, Ahlu Sunnah, negara itu harus diutamakan. Karena kalau kita berperkara terus, kapan selesai? Kita pilih jalur-jalur lainnya. Jadi masih banyak yang bisa kita lakukan. Kampus-kampus, civil society, gerakan masyarakat, protes tentang hukum misalnya. Saya ini mengatakan kemarin gini, hukum adalah sangat berbahaya bagi negara ini. Kalau hukum dipermainkan, setiap ada keinginan mencapai sesuatu, dia main hukum, hukumnya diubah. Itu sebabnya dulu ketika Menko Polhukam banyak tuh yang saya blok, tapi yang terakhir itu undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak ada di prolegnas, tidak ada di apa, masuk dibahas itu saya tolak ketika saya ditunjuk untuk menghadapi mewakili Kepala DPR. Saya coba deadlock, saya bilang tidak ada perubahan undang-undang menjelang begini, sampai sekarang deadlock. Orang melakukan sesuatu dengan membawa undang-undang. Kalau tidak bisa membawa undang-undang, hakimnya, pengadilan yang dimain-mainkan. Nah saudara, ini bahaya di masa depan. Apalagi kalau ada pemilu. Setiap pemilu kita nambah jabatan karena janji. Nanti kalau 10 kali pemilu, tambah jabatan itu. Dibentuk ini, dibentuk itu. Nanti ada orang juga tidak kepatel disuruh jadi duta besar di sana, jadi hanya bagi-bagi aja. Bahaya bagi negara ini. Itulah sebabnya kalau Ahlus Sunnah itu mengatakan jaga tuh negara. Kalau kamu kalah di satu titik, jangan berhenti di titik. Sudah, kasih move on aja. Banyak jalan lain. Yang lalu ada seorang imam namanya Ibnu Taimiyah itu mengatakan begini. Untuk menjaga negara ini yang jadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Situ nasanawat bi imamin jahil afdalu min lailatin bila imam.
biar kamu mempunyai pemerintah yang jelek selama 60 tahun, jangan hancurkan negaramu. Jangan hancurkan negara. Karena melawan lalu menghancurkan. Lawan, tapi jangan sampai menghancurkan negara. Jangan sampai fungsi-fungsi pemerintahan hancur, tidak berjalan karena rakyat yang jadi korban. Biar kamu punya pemerintahan jelek selama 60 tahun, itu jauh lebih baik daripada sehari saja kamu tidak punya pemerintahan. Itulah sebabnya pemerintah harus kita kapal. Jalan dia melaksanakan pemerintahan, tapi jangan seenaknya, tetap kita kapal, kontrol. Dilakukan oposisi politik, gerakan masyarakat sipil, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itulah saudara yang harus kita jaga ke depan. Kalau dari ini semua bisa diperjuangkan dari aspek-aspek politik di luar urusan MK. Urusan MK itu sudah selesai, ya. Kita sedih, itu kalah, ya sudah. Itu aturannya memang begitu. Karena saya pikir gini, seumpama saya menang, Pak Ganjar menang, lalu Pak Prabowo menggugat, dinyatakan menang, tetap menang Pak Ganjar, masih mau menggugat lagi, berubah, ganti Pak Prabowo menang, ini yang ganti gugat, kapan selesainya? Oleh sebab itu mari kita move on. Saya katakan banyak hal yang harus kita lakukan demi negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak usah menggugat, tidak usah menggugat prinsip, tidak usah, kita tetap berjuang, kita bersama, tapi dari jalan-jalan yang masih banyak yang bisa kita ambil, harus kita lakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah memberi kenangan indah kepada saya, mulai dari senior Bang Uso, pimpinan PDIP, pimpinan PDIP Mas Ganjar, Pak Yeni, Pak Arsad, Pak Gantot, Pak Andika, pimpinan parpol semua nih. Berusaha nyalami satu persatu meskipun tidak semuanya tersentuh. Itu tanda bahwa saya sungguh. Saya tidak punya mimpi buruk. Saya udah biasa-biasa aja sekarang. Kata orang sama Putin tuh wajahnya kok tambah cerah. Iya. Karena tidak lelah lagi, tidak siang malam. Sudah banyak istirahat. Paling kalau pergi jendang magosu makan gitu. Yuk ke rumah makan. Kita aja sampai sekarang. Nah, jadi anak saudara berjuang itu jangan pernah berhenti di satu titik. Banyak jalan yang bisa ditempuh agar negara ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.